Kelantan memang spesial dalam kehidupan saya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka di video ini ya guys ya. Meskipun secara virtual tapi tetap terhubung dengan teman-teman sekalian. Oke, buat teman-teman semua yang baru jangan lupa like, share, dan subscribe atau bisa juga berlangganan di channel ini ya guys ya. Banyak fitur-fitur yang ada di channel ini termasuk super thanks, ada istilahnya super sticker dan juga join member seperti itu ya guys ya. Jadi teman-teman di situ bisa mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan dan juga istilahnya akses-akses terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Ini video membuat istilahnya Ustaz Abdul Somad itu bangga dan juga terharu ya guys ya. Dimana Ustaz Abdul Somad ini melihat ribuan daripada jemaah Malaysia di Stadium Kota Baru Kelantan ini walaupun hujan tetap ya hadir dalam istilahnya majelis ilmu daripada Ustaz Abdul Somad. Tanpa berlama-lama guys, jom kita tengok videonya. Ini daripada channel Hi Guys Official, linknya di deskripsi guys. Let's go. Allahu ala Muhammad. Masya Allah, respect. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, respect betul lah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Masya Allah. Mau tahu Ustaz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share and comment. Hi Guys Official, mantap. Terbaik. Oke. Oke, salat Isya ya. Itu tempat nanti akan dilaksanakan tabligh akbar. Masyaallah, ini saat ini para jemaah sedang sholat Isya di waktu Kelantan. Insya Allah di Malaysia. Kami sekarang menuju ke Padang Stadion untuk tabligh akbar Tuan Guru Ustaz Abdul Somad malam ini di Kota Baru Kelantan. Wow. Jam guys di parking. Parkirnya penuh banget ini mesti. Kita boleh tengok guys, ramai juga cuma tuh. Ya Allah. Oh, dengan wide sekali ya Allah. Masya Allah. Kita masuk stadion guys. Juga habis hujan ya guys ya. Ini ketika di dalam nanti juga akan hujan juga ya guys ya, karena sekarang musim hujan. Tapi semangat daripada jemaah di sana itu terbaik. Oke Allah. Oke Bapak. Ini lalu. Tak usah terlalu sempit. Buka jalan. Oh, dengan Ustaz Azhar itu sekali lah. Terbaik memang guys, kita boleh tengok ya guys ya.
apa namanya, Ustaz Azhar Idrus dan juga Ustaz Abdul Somad ini. Ya Allah, dibuka saja, buka aja. Ustaz dari Indonesia juga Malaysia erat guys ya persahabatannya, masya Allah. Rame banget guys, tadi kita lihat kan belum penuh gitu kan. Ketika UAS dan UI juga udah hadir itu sudah masya Allah penuh sesak ya guys ya, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam membangun bersama Islam. Memerlukan majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi alimul azim. Amma ba'd. Yang kami hormat Datuk Panglima Perang Ustaz Dr. Muhammad Nasruddin bin Hadiyahu, Menteri Besar Negeri Bahagian Darmahim dan yang terbahagia Datin Panglima Perang, yang hormat Datuk Dr. Muhammad Fazli bin Datuk Yasan, Timbalan Menteri Besar Kelantan Berangkat Pengarah Kainal Sambutan 33 tahun Pentadbiran Membangun Bersama Islam dan Ibu Bahagia Datin, Berbahagia Al-Fadil Bangun Nusantara Profesor Dr. Abdul Somad Batubara, yang berbahagia Al-Fadil Ikon Anak Muda Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus, yang hormat Datuk Ijahan bin Haji Abdul Bani Penasihat Undang-Undang Negeri Kelantan dan berbahagia Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya pada malam ini yang kita datang ramai-ramai, selalu kita menempuh hujan berat dan sebagainya untuk melihat seorang yang telah lama tidak datang kepada kita. Saya pun baru jumpa dari 4-5 tahun tak jumpa beliau. Alhamdulillah dari Kelantan menyimpulkan kami semula telah bertahun-tahun tidak bertemu. Inilah doa pada malam ini yang lebih panjang ulasan daripada yang didatang 5 tahun lepas. Kerana itu saya rasa saya nak pendekkan akan ucapan. Nah, mudah-mudahan dengan pendekkan ucapan Dr. Abdul Somad ini akan memanjangkan ucapannya sebagai tambahan yang telah dikurang oleh saya. Yang sebenarnya saya sebenarnya rasa segar bila Ustaz Abdul Somad ada di belakang saya. Saya nak pakai hadis pun rasa segar. Kenapa saya rasa takut? Rasa hormat kepada beliau. Jadi mudah-mudahan beliau akan berucap lebih panjang dan lebih bertenaga pada malam ini. Sebelum daripada itu, 5 minit daripada sekarang belum beliau datang. Sebelum kita sambut, bicara dengan ini Nusantara malam murabi umat. Dengan kesemua yang berada di dalam stadion Sultan Muhammad keempat pada malam ini, menyalakan lampu di telepon bimbit masing-masing. Ayo, dalam tanggung. Masya Allah. Bicara dari Nusantara, pendawa paling populer, pidatonya dinanti-nanti oleh umat. Ungkapan kata-kata ditunggu oleh rakyat sejagat.
di media sosial sangat mendunia. Dugaan peminat seentero platform yang ada. Ahlan wasahlan bagi Nusantara. Kecil tapak tangan. Stadion Sultan Muhammad keempat Kota Baru kami nadahkan. Bukan kepalang kebudayaan juga. Tampil berguru dengan ulama mampan. Muslimin dan muslimat sekalian, mari sama-sama kita menghormati tausiah dan pidato dari Nusantara Profesor Dr. Ustaz Abdussam untuk sama-sama kita. Masya Allah, berdiri sendiri. Guys, semuanya tuh langsung berdiri semua ya, masya Allah, terbaik ya, ya Allah, masya Allah, terbaik ya orang-orang Klaten, Klaten terbaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang amat berhormat Datu Panglima Perang Menteri Besar Belakang Timbalan Menteri Besar Mantan Menteri Besar Sahibul Fadilah Guru kita semua Al-Fadil Al-Ustaz Azhar Idrus. Hadirin hadirat Muslimin Muslimat, semua kita ini insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yes. Saya seorang guru mengaji di kampung. Masuk hutan, keluar hutan, naik sampan, lalu kemudian yang pertama kali menggelari saya dengan sebutan Dai Nusantara adalah Kerajaan Kelantan. Maka bagi saya, wow, Kelantan pertama kali yang menjuluki beliau Dai Nusantara. Saya Kelantan memang spesial dalam kehidupan saya. Wow, Kelantan adalah spesial dalam kehidupan saya, masya Allah. Di saat tahun 2017, di beberapa tempat saya dihalau, tidak boleh masuk, dituduh sebagai orang yang memecah belah, difitnah. Maka saat itu, sebagai seorang manusia yang biasa, hati saya terpukul. Jiwa saya rasa terperosok dalam tempat yang jatuh. Di saat saya sedang susah hati, tahun 2018, nama saya diangkat. Penuh satu stadion, membangkitkan kepercayaan diri, membangkitkan semangat lagi. Yang membangkitkan itu adalah negeri Kelantan. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa'in lam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fa'da'u lahu, maka doakanlah. Siapalah Abdus Samad?
Dia bukan sesiapa. Dia bukan apa-apa. Dia tiada kuasa. Dia tiada jabatan. Hanya sanggup menyampaikan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullahu khairan jaza. Hai guys, official. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, dan selesai videonya. Dan pertama kali istilahnya yang menjuluki Ustaz Abdul Somad Dai Nusantara adalah negeri Kelantan. Dan negeri Kelantan menjadi spesial di dalam kehidupan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad guys. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini wah, terbaik orang-orang Kelantan, orang-orang Malaysia. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita doakan guru-guru kita, ya ustaz-ustaz kita yang istilahnya berdakwah, yang menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehingga kita tidak buta lagi tentang istilahnya ilmu agama guys ya. Semakin banyak kita belajar dengan guru-guru kita, maka insya Allah ya, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Malam murabbi ummah ini terbaik memang ya guys. Allahu akbar. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys. Saling merinding membuat saya itu bangga dan semakin bangga ya guys ya. Masyaallah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.